Polisi militer atau POM di Timika menggelar razia kendaraan bermotor milik TNI Angkatan Darat. Puluhan kendaraan operasional berplat TNI dihentikan dan satu oknum anggota TNI AD terpaksa mendapat hukuman push up sebab tidak memiliki kelengkapan kendaraan dan dokumen saat berkendara. Razia kendaraan bermotor dan mobil yang dilakukan polisi militer atau POM ini bertujuan guna menertibkan kendaraan ataupun pengguna yang merupakan abdi negara. Saat razia dilakukan, seorang oknum TNI AD tidak memiliki kelengkapan kendaraan dan dokumen seperti STNK dan SIM saat berkendara di jalan raya. Akibatnya, oknum TNI AD tersebut terpaksa diberi sanksi oleh POM dengan cara push up. Selain melakukan razia terhadap kendaraan milik TNI AD, POM juga melakukan razia terhadap kendaraan warga sipil yang tidak memiliki kelengkapan saat berkendara. Hal ini bertujuan untuk membantu pihak kepolisian lalu lintas sebab diketahui bahwa para pengendara di Timika, Papua tidak tertib berlalu lintas. Begitu kami melaksanakan penindakan ya terhadap anggota TNI AD dalam khususnya TNI AD ya tidak mematuhi aturan-aturan berlalu lintas ya. Termasuk orang sipil yang menggunakan atribut-atribut militer kita lakukan penyitaan ya. Dari Timika, Papua, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan.